Hello guys, selamat petang. Selamat berjumpa lagi di channel saya Gadget and Lifestyle. Hari ini kita masak-masak lagi kawan. Di depan saya ada ayam yang sudah saya potong-potong, yang sudah saya bersihkan. Kita akan perap dia dengan cukup rasa. Oke, di sini saya ada cukup rasa. Nanti tengok apa yang saya akan buat dengan ayam ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, oke? Ayam yang saya gunakan di sini ialah paha ayam 2, tai dan sayap. Jadi saya akan perap. Cukup rasa yang saya gunakan lebih kurang 1 sudu makan ini. Oke, kita perap lebih kurang setengah jam. Lepas itu kita akan goreng. Oke, kita perap dia setengah jam. Jadi ini ayam kita campur-campurkan. Nanti kita tunggu setengah jam. Saya tidak letak garam lagi, tidak letak ajinomoto lagi, karena dalam cukup rasa itu semua ada sudah. Ada garam, ada ajinomoto dia, semua ada sudah. Jadi cukup, jangan terlampau masin, kurangkan garam. Oke, oke, kita tunggu setengah jam baru kita goreng ini ayam. Oke kawan, terus ikuti sampai habis. Sementara kita tunggu itu ayam diperap, kita akan buat dia punya sos. Oke, okay? Yang kita perlukan ialah sedikit asam jawa, kicap sweet and sour sauce. Oke, okay? Terus kicap manis ABC, sos extra hot chili ABC, dan sos tomato. Oke, di sini kita gunakan asam jawa, sedikit asam jawa, terus kecap manis. Saya menggunakan 2 sudu makan kecap manis. Oke, lepas itu kita akan menggunakan ini sweet and sour sauce. Saya pun menggunakan dia 2 sudu. Dan kita tambahkan 1 sudu saus tomato. Ini hanya digunakan bagi yang mau pedas. Kalau tidak mau pedas, tidak payah. Oke? Ini pun 1 sudu. Oke? Kita kasih dia campur. Campur. Akan sebanyak inilah. Oke, sekarang masa untuk kita goreng ayam. Di sini saya menggunakan 1 biji bawang besar, ataupun biasa kalau orang Indonesia cakap bawang bombay, yang kita akan tumis nanti. Oke, oke, sekarang kita buang minyak untuk goreng itu ayam. Nampaknya minyak kita sudah panas. Orang boleh nampak dia ada macam bubble. Sekarang saya akan kecilkan api sekecil mungkin. Oke,
orang boleh tengok api dia. Api dia cukup begitu saja. Oke. Dan sekarang sudah panas. Kita turunkan ayam dia. Kita goreng ayam dia hingga kuning kecoklatan. Oke, kita goreng ayam dia dengan api kecil. Tunggu lebih kurang proses penggorengan dia 10 menit sampai dia berwarna kuning keemasan. Oke, ayam kita nampaknya sudah boleh diangkat. Dia sudah berwarna begini, coklat. Jangan terlampau kering, karena kalau terlampau kering. Jangan terlampau kering karena tidak bisa mengeluarkan air yang tidak sedap. Di sini saya gunakan butter sebanyak ini. Saya gunakan butter jenama Butter Light. Kita cairkan dulu dia punya butter. Oke, nampaknya kita punya butter sudah cair. Kita tunggu dia panas, baru kita akan letakkan ini bawang besar, atau biasa kena panggil bawang bombay. Oke, dia sudah panas, sudah wangi. Letakkan dulu siring-siring dia. Turunkan ini. Oke, kita tumis-tumis dia sekejap sampai dia keluar dia punya wangi. Jangan terlampau lama, nanti kalau dia layu pun tidak sedap ini bawang dimakan. Yang penting wangi dia sudah terhidup, boleh keluar dia punya wangi. Sudah keluar wangi dia. Sekarang kita turunkan kita punya sos yang tadi yang sudah saya ramu. Oke, turunkan semua. Sudah rata. Sekarang kita boleh turunkan kita punya ayam. Inilah nama dia, ayam goreng butter ala Teddy. Jadi selamat nanti kepada yang mencoba. Terus kalau yang sudah coba boleh komen apakah rasa dia sedapkah atau tidak menurut kalian. Yang terakhir kita mau dia perisa pedas, kita letakkan ini extra hot
kita campur. Bagi yang mau pedas, yang tidak mau pedas, tidak saya letakkan itu dia punya sos pedas, oke? Oke, sekian dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak sampai habis video saya. Dan selamat mencoba resepi daripada Gadget and Lifestyle. Terima kasih dan jangan lupa tekan itu button, like, share, dan komen. Dan paling penting, subscribe dan tekan itu button bell, biar kalian tidak ketinggalan kalau Gadget and Lifestyle upload video-video terbaru, kawan. Bye, dan sampai jumpa lagi. Salam Gadget and Lifestyle.